Hai Bunda, hari ini mau bikin jamur enoki ala Korea ya. Ini kayak gini enokinya. Bahan-bahannya gampang banget. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai rawit. Boleh ditambahin cabai merahnya dikit aja ya. Ini sesuai selera. Ada saus sambal, ada magic. Ini penyedap rasa, ada ladaku. Ini bahannya ini aja. Langsung semua bahan yang tadi kita blender ya Bun. Jadi ikutin ya proses buatnya dan stay tune terus ya Bunda. Setelah begini ya dipotong ya Bun, segini ya, sesuai dengan garisnya yang diberikan sama. Ini harus lima, sudah dicuci. Langsung kita potong. Begini. Terus ini direbus sebentar ya Bun, sebentar aja. Tehnya dikit aja ya Bun. Udah mendidih, udah empuk ya nih Bun, langsung angkat aja. Biar kremis-kremis gitu ya Bun, jadinya nanti kan. Terus masukkan tadi bumbu yang sudah saya blender ya Bun. Terus tambahkan saus ini ya, sambal ya Bun. Sebenarnya harus saus ini kan, ini ala Indonesia. Kita tambahkan ini ya, apa? Merica, saus selera, terus sama penyedap rasa. Dan udah kayak gini ya Bun, terus dimatikan aja. Terus tinggal siram deh ke atasnya sini Bun. Ala-ala Korea gitu ya Bun. Tapi belum khas di Indonesia. Ini udah ada di rumah.
terus tinggal ada gitu ya kan, kalau nyari-nyari gugusan atau beli perlara lagi nonton Korea gitu ya. Selesai. Tuh, terus saya angkat dulu ya. Dan terima kasih Bunda udah ikutin resep receh saya hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, biar saya semangat terus aku tiap hari dan berbagi ilmu dan video kita sekalian. Dan sampai jumpa, dah. Tuh, cobain dulu pak. Mantep banget. Mirip ya pentolnya. Tuh, awas kena matanya Gandhi. Enak banget. Sip. Keren.